Semuanya, selamat datang di JKT48 School! Perkenalkan, aku Nacia. Perkenalkan, aku Olin. Kita adalah murid yang paling teladan di kelas ini. Kelas ini? Apaan sih? Udah ulang ya, ulang. Sana. Udah. Oke, kita duduk ya? Duduk ya? Belum. Ah, belum. Hari ini adalah hari terakhir kita belajar di JKT48 School. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya, Lin? Belajar apa ya? Pasti kita belajar. Nah, belajar banyak lagi. Yeay. Siap. Kita kebagian gak sih? Kita kan yang telat. Kita emang anak rajin gitu. Yes. Let's go. Aduh. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Yuk perkenalan. Hello everyone, my name is Arali. Arali. Ohayou gozaimasu, Naira da yo. Halo, ciao Delin. Halo, aku Trisha. Annyeonghaseyo, jangan fitsimida. Oh, ini yang osinya banyak. Iya. Jangan osi hendam. Iya. Gentlemen, pew pew. Wih, rame banget ya ini ya. Iya ya. Uh-uh. Kita duduk dulu gak sih? Boleh. Kalian kok lama sih datangnya? Yaudah sih. Aku telat bangun. Hai semuanya. Hai guys. Aduh, telat ya kita ya. Aduh, untung gak telat ya, belum telat ya. Tadinya gak mau sekolah tau sebenarnya. Kita rajin, terus kita puasa. Bener. Puasa kak? Yaudah duduk ya. Bohong guys, ini bohong guys. Belakang aja ya. Sini, belakang kok. Mana ya bukunya ya? Oh. Perkenalkan, aku Miss Marsha. Halo, Miss Marsha. Halo. Emang dia masih magang, jadi emang masih kurang benar kerjanya. Tapi itu berlaku untuk aku juga. Udah guys, boleh duduk guys. Makasih, Miss. Kok banyak yang kosong sih? Kayaknya ada yang telat deh, Miss. Telat. Waduh. Mana nih? Wah, ruang kelasnya elitnya, the bell-nya. Masuk. Mana murid-murid yang lainnya ya? Missing, Miss. Nama saya Cynthia. Permisi, Miss. Nama saya Anin. Nama saya Daniela. Tapi kalau kita lihat panggilnya, anak Cynthia. Wow. Maaf, di tas atau pouch makeup nih. Ini biasalah ke sekolah emang harus bawa telat ya. Konsisten dari tahun lalu. Kenapa telat gara-gara apa? Kagak tahu. Oh, iya. Kita habis war ojol, Miss. Iya. War ojol. Ujung-ujungnya dijemput sama Kak Ani naik becak, Miss. Zaman sekarang bukan war tiket doang, Miss. War ojol juga. Iya. Enggak salah banget dapatnya tadi. Relate. Miss juga relate kok. Iya kan? Relate. Terus kebetulan, baik. Kebetulan.
relate. Itu Miss, Depok jauh. Depok jauh. Iya. Dari Depok, planet lain. Dari semesta lain. Iya. Ya. Sama kita. Maaf ya agak beban. Ya enggak apa-apa. Yuk duduk yuk. Kasih ya, kalian minta maaf ke teman-teman yang lain juga ya udah telat ya. Kasihan juga. Iya. Ampun Su. Kak Chelsea bagus juga tuh rambutnya. Iya, bagus kan. Bagus. 2010 mah rambut ini. Ah, bisa aja nih. Lucu banget, lucu banget. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, kan ini udah datang semua lah ya. Udah enggak datang lagi kan? Udah, Miss. Udah, Miss. Kalau Miss absen dulu. Nanti yang Miss sebut boleh angkat tangan ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Absen 1, Fritzy. Hadir, Miss. Ini kayak peringkat showroom ya. Sama sama peringkat nomor 1, Fritzy. Iya, makasih, okay. Miss. Boleh duduk, Fritzy. Nomor 2, Lili. Hai. Halo, Miss. Itu benernya lucu banget. Hai, Lili. Nomor 3 ada Morin. Aku, Miss. Hai, Morin. Ya, Reji. Aku, Miss. Aku, Reji, Miss. Ya, ini ya. Kamu ya, gitu ya. Nomor 5 ada Delin. Aku, Miss. Hai, Delin. Hai, boleh miss. Duduk. Nah, kembaran saya, Erin. Halo, Miss. Halo, Erin. Kamu katanya Osiak, ya? Iya, Miss. Oh my god, nomor 7 ada Olin. Mana Olin? Aku bis. Oh, ini Olin. Cha. Hah? Ya. Olin yang mana Olin? Kok enggak ada? Arali. Hadir, Miss. Hai Arali. Arali. Kimi. Hadir, Miss. Coba kayak Ci Desun deh, mirip dikit. Iya, iya. Ya kan? Nala, Nala. Hai. Aku. Ya. Beda lagi. Nala, orang Jawa, orang Jawa ngomong nama Jepang tuh agak susah ternyata ya. Nala, Nala. Halo, Nala. Aku. Nala. Ya, Levi, Levi. Aku, Miss. Halo, Levi. Nah, ini nih yang gemes. Trisha. Hadir, Miss. Trisha. Salting loh, aku gigituin loh. Oh, Missnya punya anak favorit ya? Diam-diam aja ya. Oke, Miss. Kenapa sih, Sha? Itu ada Michi. Gak ada. Ada Michi. Aditya maksudnya. Ya. Emang gak cocok kita berdua. Tadi sampai mana? Tadi siapa yang baru saya sebut? Trisha. Trisha. Tunggu kita lebih pintar. Lana, Lana. Mana Lana? Aku, Miss. Lana Del Rey. Sasha. Hadir, Miss. Pintar. Pintar. Sasha, udah di fallback Sasha belum kamu? Aku kayaknya belum deh sampai sekarang deh. Delay, fallbacknya delay. Gak apa-apa, oh, Sasha. Naila. Hai, aku Miss. Hai, Naila. Naira. Oh, ini ketua kelasnya ya? Nadia. Wede. Hadir, Miss. Halo. Ini yang waktu itu pesona kamu itu loh, Dea. Iya. Waktu itu apa? Katanya kamu sering ngeluarin emot tiba-tiba ya? Enggak, Miss. Tiba ya, kayak gimana? Coba Nadia, coba Nadia. Hai Nadia. Oke. Oke. Ada Anin. Hadir, Miss. Oh, ini Anin. Depok oh, iya. Ya. Hadir, Miss. Enggak kelihatan. Michi. Oke, Chelsea. Halo, Miss. Hai Chelsea. Halo. Lucu banget. Tepuk tangan kalau buat Chelsea. Nah, ini dia yang paling tua. Cynthia. Lebih halo Cynthia. Cynthia. Halo Cynthia. Cynthia Masya. Kalau dia lebih bingung deh sebenarnya kita ngajarin mereka. Karena mereka China lebih tua price kebanyakan ya. Udah ya. Enggak ada. Ya kebanyakan saya ya doang sih. Hadir, Miss. Hai. Enggak apa-apa kok ya. Jen. Hadir, Miss. Hai. Yeah. Banyak ya anak-anaknya. Oke, rame banget ya muridnya ya. Kayaknya kemarin-kemarin enggak seramai ini. Udah mulai aus nih nyebut nama doang ya. Gak boleh puasa, guys. Oke, okay, sebelum masuk ke pelajaran, kira-kira hari ini kita pengen pelajari materi apa nih? Tips OCB! OCB! Oh no! Kayaknya kemana-mana OCB harus ngintil di belakang ya? Iya. Gak apa-apa dong. Kan lagi bulan Ramadan gak boleh kayak gitu, Chelsea. Gak boleh. Nanti ya. Iya. Puasa. Puasa katanya. Aku juga puasa, guys.
Oh iya Chelsea puasa setengah hari atau enggak? Full, udah full. Ih pinter banget. Setengah hari. Ya jadi okay. Gimana Syah? Tolong jelaskan ke mereka. Hari ini kita belajar bagaimana cara memberi penampilan lebih anggun, lebih bagus, lebih ada auranya gitu. Betul sekali. Jadi kita ada tips and tricks untuk lebih menarik. Ini bawa buku gak? Enggak. Kalau gitu di dalam tasnya ada apa itu? Ya, enggak ada apa-apa, Miss. Oh, bawa make up kan? Make up. Iya. Wah, iya. Bagus. Kan ke sekolah buat make up. Cita aja apa ya, Syah ya? Eh, jangan dong, tahu-tahu udah disita ini di JKT School tahun lalu. Ya, terus diulangin lagi kesalahan yang sama. Ya, bahagia sih gak makanya disita lagi. Makanya dia paling mau disini gak naik-naik kelasnya. Attitude berarti itu Siti ya, gak boleh gitu ya. Gak apa-apa. Ini diingat ya dengan kepala ya. Diingat aja, oke? Last. Nomor satu. Boleh kak, kayak cringe gitu ya. Nomor satu. Memiliki tubuh yang bersih dan wangi. Wow. Emang kalau mau jadi wangi tuh harus gimana sih? Jadi wangi harus pakai Nivea Men. Betul. Setuju. Men, ada Men dan Nivea. Nivea, jadi bisa buat woman juga sebenarnya. Aku pakai soalnya. Ya, itu sih kalau mau berpenampilan menarik dan juga dilihat good looking, itu kalian harus berpenampilannya harus cantik dan juga tidak bau badan alias wangi. Oke? Yang paling penting uang. Eh bener banget, Jen. Pintar, Jen. Gak apa-apa, Jen. Ada uang. Ya, oke, Jen. Ah, yang penting harus wangi dulu tahu biar kalau ketemu di lift mah wangi. Okay. Tapi kamu kalau mau beli lagi dong, kan kalau kita di lift bareng-bareng kan harus wangi kan? Ji, tapi kalau misalnya mau wangi harus ada duitnya kan? Tapi kalau ada duit enggak tetap enggak wangi gimana? Udah jangan berantem ya. Enggak berantem. Aku mau nanya deh. Ini kan materi pertamanya nih. Aku mau nanya Nacia. Kalau Nacia sukanya parfum yang wanginya kayak gimana? Iya Nacia. Aku boleh maju gak, Miss? Boleh. Suka nih aku kayak gini nih. Kelas kita. Emotnya. Kalau aku, Miss, aku suka parfum yang baunya Jasmine. Jasmine. Kayak liang ti gitu ya? Kayak kuntilanak, Miss. Kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak emang iya, Nadia? Kan Jasmine. Hati. Emang iya. Udah kayak Jasmine aja. Kayak Jasmine aja udah. Kayak Jasmine aja? Iya. Oke. Berarti kamu suka yang floral and yes, floral. Yes. Bule kawe. Woi, Nacia, lu bule kawe ya? Gemoy, 1, 2, 3. Iya, aku seneng banget di sini. Cak, lu aja yang ngajar deh, Syah. Ya. Nih, hadiah buat kamu. Yeay. Makasih ya, Miss. Makasih, Miss. Ini beneran, Miss. Iya, iya deh. Ya. Oke. Okay. Lucu banget nih, gemoy banget. Eh, yang paling muda umur berapa di sini? Nih, Trisha nih. Trisha. Aku umur 13. Eh lu masa, kita gak usah kaget gak sih kita juga awal masuk. Kamu sama dede ini mudaan yang mana? Dede, keren banget. Oke Marsha, selanjutnya Marsha. Oke. Selanjutnya, pakaian rapi dan sesuai dengan bentuk tubuh. Wow. Itu gimana tuh? Miss kalau bentuk tubuhnya segitiga berarti kita harus pakai baju segitiga ya. Iya betul. Gak gitu juga dong. Kalau bentuk tubuhnya gitar Spanyol pakai sarung gitar gitu. Nggak langsung pakai kain aja itu. Yes. Ya pokoknya kalau untuk berpakaian rapi itu harus menyesuaikan ya dengan kondisi alias tuh eventnya apa gitu. Kalau jadi guru harusnya jadi guru sih Tin. Kebetulan.
terus saya guru magang. Terus kalau kalian itu mempunyai bentuk postur tubuh yang berbeda-beda, harus menyesuaikan. Gak apa-apa lah, walaupun awal-awalnya juga menggunakan baju itu masih beda dengan orang lain, be different. Beda bukan berarti stand aneh ya guys, it. Beda tuh malah bagus. Oke, aku mau ngecek nih sekarang. Boleh, siapa yang maju, siapa pilih, Cak? Aku mau... Lana! Waduh! Sini Lana! Ayo maju, maju! Nah, ayo Oni! Ayo! Lana, satu lagi pesanamu! Oni, Oni! Oh my god! Maaf, miss! Oh iya? Satu lagi? Iya, miss! Anindia sini, Anindia! Lana, stop! Anindia! Kenapa nih, miss? Aduh! Ini yang kelas 2 yang mana sih? Waduh! Kamu kelas berapa? Aku. Kelas 1. Oh, kelas 3. Gak apa-apa. Wah. Aku mau ngecek nih kerapihan kalian. Coba, mana bajunya udah rapi belum? Udah miss. Udah dong miss. Anindia kamu roknya dipendek-pendekin ya? Gak ya? Beneran panjang kan ya bener. Itu kamu lipet kan, kamu iya, gulung. Iya betul banget miss. Gak. Bajunya udah rapi belum bajunya? Udah miss. Gak, nemtek nih, mana nemtek? Cuman kalau saya karena udah tua jadi kayak agak agak tua orang. Makanya gitu ya. Aku lebih muda ya miss. Ini kalau masih muda masih fresh terah, ya? Ini ya, fresh gitu ya. Fresh. Ini agak gitu ya. Luntur ya nih. Kerahnya gak sih kerahnya? Kerahnya iya nih, mana? Angin, angin. Dasinya miring kamu, miring 30 derajat. Aduh, coba miss. Kamu rapihin. Aduh. Lucu banget sih. Regi. Ada yang jealous tau. Maaf ya. Aduh Regi. Oke, boleh duduk. Terima kasih banyak. Terima kasih miss. Yang ketiga adalah memperbaiki postur tubuh. Nah, langsung tegak semua. Berlakunya gak cuma buat mereka sih, ke kita juga ya. Ini emang agak susah ya sebenarnya dilakuin karena postur tubuh adalah hal yang kita dapatkan dari kebiasaan. Dan sebenarnya postur tubuh juga bisa membuat kita terlihat lebih pede. Kayak kalau misalnya ngeliat orang nih, kalau udah dandan cantik-cantik terus jalannya kayak gini. Kan gak bagus ya? Kan jadi kayak, ih kok gitu ya? Kalian harus lebih serah. Iya, karena... Tapi susah sih emang kayak gini tuh sebenarnya. Kalau buku itu bisa beresiko ke tulang. Betul. Ya, gak mau kan? Kan kalian mau harus tetap semangat ya, JKT. Oke, makanya dulu kita harus gini nih, apa namanya? Harus nembok. Nembok. Gini. Kelihatan ya. Jadi gitu. Punggung kita harus sejajar tuh. Ya, agak menyakitkan awalnya, tapi lama-lama pasti akan terbiasa. Seperti itu. Oke. Pakai mie. Nih, nah, aku dengar-dengar ada satu murid di sini yang postur tubuhnya tuh bagus. Wow. Akan aku panggil Levi. Wow. Mau lihat dong. Si miss. Satu lagi nih yang pemain basket. Wow. Only thing that chase is paper. Only thing that chase is paper. Rezi. Okay, boleh tolong ke depan anakku. Aku mau melihat postur tubuh kalian. Ini yang tinggi-tinggi ya? Nah harusnya di Anin sekalian ya. Ini tinggi banget. Ini tinggi banget, Tin. Kita jangan diri ya, Syah. Ini yang Miss mau kan? Pegang itu nanti jadi nama Anin. Gak apa-apa kok Anin. Coba mana postur yang baik untuk terlihat lebih pede. Nah sekarang ada posturnya. Eh bagus. Dewi banget. Sekarang aku ingin kalian untuk fashion show. Ya ala-ala fashion. Jalan ke depan, turun, naik, ayo, muter. Jalan Meling aja biasa. Fashion, yes, ya. Jalan aja biasa. Coba ya. Wih lagunya tadi gede tuh. Musik. Karena dual set. Karena dual set. Wow. Bagus. Saya beri 100. Silakan duduk. Makasih.
Dede. Tapi gurunya juga kasih contoh. Ini gurunya harus, tadi gimana? Pertama kita nembak dulu ya. Biar ada masuk memori. Ayo Miss. Oke. Lagu kok pake gede. Siap malu siap. Satu. Wih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi belum selesai kok anak-anak. Eh guys, gue malu deh dari freezing lah. Ini gitu banget. Tapi freezing kamu kalau ngeliatin tuh kayak nusuk buat. Kayak gini liatin deh. Kenapa jadi malu ya nanti kayak. Ayo, apa okay. Nih Christine? Untuk, apa ya berarti ya? Materi keempat adalah untuk selalu tersenyum. Always smile. Kenapa selalu tersenyum? Karena senyum adalah hal pertama yang dilihat. Kita misalnya ngobrol sama orang nih. Ya. Kalau ngobrolnya jutek, kan pasti orang langsung mikir, ih, kok dia kayak jutek banget ya sama aku gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita senyum, dia pasti, ya kayak gitu Cynthia, betul. Kalau misalnya kita senyum, orang tuh langsung kayak, ih, kamu jadi oshiku deh, gitu langsung kayak gitu. Biasanya orang tuh gampang goyah kalau disenyumin. Tapi senyumnya kan ya? Betul ya? Kamu mau senyum aku enggak? Gimana? Padahal aku udah senyum loh. Tuh langsung jadi oshiku. Nah, tapi senyum itu bervariasi ya. Kan gak lucu dong kita ngobrol begini senyumnya. Kan gak bisa ya ketemu. Kamu harus... Tergantung sih muka, tergantung muka ya. Tapi aslinya... Kalian harus lihat cover ya, karena senyumnya semanis karamel. Setuju banget. Iya, setuju. Setuju juga sih, orang punya senyum yang berbeda-beda. Oke, pokoknya senyum itu membuat positive energy. Senyum ibadah ya, Miss? Iya, senyum beribadah. Bagus. Oke. Kelima adalah terapkan gaya hidup sehat dan melakukan perawatan kulit. Oh ini, kalau Miss pakai lotion Thailand itu ya Miss? Enggak. Iya sih. Gak kok baru sekarang. Oke, pokoknya gaya hidup sehat itu gak cuma dari perawatan kulit itu dari luar, harus dari dalam juga. Betul. Seperti makan banyak kulit. Minum air. Betul, Atin. Dengerin ya Atin, ini lebih buat kamu. Apa? Harus banyak minum air putih. Ya, kalau lagi puasa boleh minum air nggak? Nggak boleh dong. Ya gimana ya? Oh, yang nggak boleh kan ya? Nggak kalian tiba-tiba minum kan? Nggak kan? Boleh pas. Nggak boleh ya? Kalau puasa kan juga puasa sebulan, jadi nggak apa-apa. Itu namanya ibadah, tidak apa. Nah kalau udah pahalanya puasa, banyak. Kalau udah puasa pahalanya banyak, otomatis dirinya juga jadi. Bagus penampilannya ya. Oke. Makanya jangan nokel ya guys, jangan nokel. Dan tadi aktif banget dua ini ya, aktif ya bun anak-anaknya. Oke, tapi ya aku akan balik lagi ke topik. Untuk merawat kulit itu harus sering, I'm sorry, tapi kita harus makan buah, sayuran, dan harus olahraga ya. Biar tulang, tubuh sehat, good. Oke nih, sekarang aku mau nanya nih. Boleh Morin berdiri di tempat aja sayang? Atau mau kesini? Jauh. Maju. Morin jangan shy cat dong, yuk. Morin tuh yang paling terlalu ya di sini ya? Sama Miss, aku mau dong dipanggil. Gak, aku gak bakal panggil Jen. Gak akan gue panggil. Erin. Morin, kamu lebih sering-sering upload TikTok ya. Erin dan Morin, itu lucu banget sama-sama Morin Erin. Rin. Aku mau nanya nih, kalian biasanya suka olahraga apa? Siapa yang jawab? Morin dulu deh. Olahraga tuh masalah orang apa ya? Jangan-jangan gak olahraga nih. Waduh. Waduh.
Rin emang olahraga ya Rin? Sebagai idol harus mempertahankan stamina. Sekali. Pintar ya anak-anak sekarang. Kalau biasanya pagi-pagi paling plank sih Miss, plank. Yang benar. Iya, plank. Paling ya. Paling contohin. Takut. Bagus ya, plank dan push up. Wah, coba-coba sekarang plank dan push up ya. Aduh, Nadia mau contohin katanya. Enggak, Miss. Kami aku di Miss. Ya Allah. Nah, yaudah deh kalau misalnya olahraga doang. Mungkin olahraga doang juga harus ditemani oleh makan yang sehat. Oke, aku mau nanya, kalau buah atau sayuran favorit kalian tuh apa? Aku dulu ya? Ya, kamu dulu. Aku apel sama anggur. Apel? Buah mahal ya? Emang ya, iya? Kayaknya kayak rambutan gitu kali ya. Duku, itu aku leke, juga suka. Aku rambutan. Juga suka, Miss. Aku juga suka, Miss. Gitu. Aku juga suka. Juga suka. Oke. Kalau Erin apa? Tapi apalagi buah-buahan ya? Kan udah buahan, Miss. Tapi aku gak suka sayuran, Miss. Gak boleh gitu. Buah-buahannya apalagi tadi? Brokoli. Sayur enak, Erin. Ya, Erin. Kamu gak suka brokoli? Ya, enak. Sayur yang enak apa? Aku gak suka sayur, Miss. Kangkung, Miss. Kangkung. Brokoli gak suka brokoli. Kalau gak sih ini tipsnya, udah lagi kita ceritanya. Kangkung kan gak baik tau kalau makan kebanyakan katanya zingnya tau lu. Nacia. Katanya Miss kalau... Tapi gak apa-apa. Katanya Miss kalau makan kangkung tuh keluarnya kangkung lagi. Katanya kalau makan kangkung banyak kan itu jadi lemot. Katanya. Nah, siapa? Kamu siapa? Enggak sih, aku juga enggak tahu katanya. Berarti aku udah ngerasa side effect dari kangkung. Gue sering makan kangkung kan, disuruh berhenti. Side effect-nya udah mulai kena. Tapi Miss ngomongin kangkung pernah enggak? Ya silakan duduk ya teman-teman. Miss parah banget ya. Hah? Apa gimana? Makasih ya Miss. Maaf ya. Udah maaf ya. Bingung kalian rame banget. Gak apa-apa, makasih ya adik-adik. Ya Allah adik-adik. Makasih Miss. Oke. Okay. Makasih Miss. Kalian udah ngerti lah ya kurang lebihnya ya. Iya ngerti Miss. Ngerti Miss. Lucu banget sih Nadia. Nadia. Yang bener gak Nadia? Iya Miss. Gemes banget ya Allah. Oke, Miss Marsha. Kita sudah memberi 5 poin-poin penting. Ya kan? Dan kalian sudah mengerti kan? Sudah Miss. Kalau gitu, Miss akan bertanya-tanya ke kalian. Jadi Miss akan tunjuk beberapa orang lagi. Emang banyak nunjuknya ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Miss. Siapa yang belum ditunjuk tadi? Aku. Oh, yang gue ajukan diri. Saya Miss. Bertanya materi tentang idol, karena kan kalian adalah member JKT48. Betul, idol group, ya gak? Iya. Betul, tepuk tangan. Oke, aku akan tanya ya, menurut kalian kenapa sih kita harus menjaga penampilan? Boleh jawab. Aku. Oke, Nala. Biar kita terlihat kayak idol. Tepat terlihat rapi sama enak dilihat sih Miss, ya kan?
Setuju gak guys? Gimana Naila ngerti Naila? Naila. Naila. Naila ngerti Naila. Naila tidak ngerti. Naila ngerti. Maaf Miss, jujur aku gak mengerti. Siapa yang bisa ngomong bahasa Jepang ya? Dress. What do you do for dress good? Bajunya good. Apa? Baju. Ya, bajunya bagaimana? Sama aja Miss. Sama aja Miss itu. Mirip. Ini kita makan Miss. Fashion. Baju aku. Baju kamu. Baju aku. Warna pink. Oh gini aja Naila. Oh takut salah ngomong. Kalau misalnya Naila menjaga penampilan Deswa dijaga. Menjaga penampilan cantik. Yeah. Apa gimana? Yang Naila lakukan? Kok jadi bingung juga? Harus kemana-mana juga harus pakai baju rapi. Tapi. Selamat ya, Nak. Kamu udah lulus ujian itu, Nak. Oke. Okay. Lily was little girl. Okay. Gini, gimana caranya Lily memilih outfit yang sesuai dengan tempat dan situasinya? Kalau aku sih biasanya ambil paling atas sih, Miss. Oh. Jadi misalnya kamu lagi gala dinner, kamu pakai baju rumah gitu? Enggak, kayak gitu juga, Miss. Terus gimana dong? Menyesuaikan tema. Ini pinter banget, ya Allah anak-anakku. Ya dong Miss. Ya Miss. Keren. Terima kasih. Boleh kembali duduk lagi. Kita gak dikasih bunga Miss. Ya Miss, aku juga mau. Abis nih, bunganya botak. Ini deh, bawa dah. Potnya. Makasih Miss. Makasih Miss. Miss, tadi aku gak dapet Miss. Sama ya, aku juga Miss. Kayaknya aku yang paling spesial deh. Kamu gak mau bagi-bagi sama aku? Gak boleh ini, Kak Miss Marsha yang ngasih ke aku. Oh, Miss Marsha. Irikan, bagi-bagi ya, Nak. Dijagain ya. Oke. Okay. Jangan lupa disiram bunganya. Oke, okay. Kita akan pilih siapa ya? Deli Miss. Oh ya, Fritzi. Aku juga bisa loh. Kamu lihat tadi ini? This is my friend Atis. Satu lagi. Delis, biar gak ngantuk. Oh iya. Yeah. Gak bisa, belum ada ini. Nanti ya, Miss. Belum belajar. Aku mau. Olin mau, Miss. Trisha mau, Miss. Cica. Delis mau, Miss. Sama ini nih, Sasha. 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 Slay banget jalan ya. Oh iya dong. Apa ya? Kalau udah kita tanya pertanyaan yang sama aja. Oke, Miss. Apa tuh, Miss? Kalian cara menjaga postur tubuh itu bagaimana? Cara menjaga tubuh yang sehat gimana? Cara buat tinggi gimana tuh? Tinggi banget ya, Olin. Kalau tinggi, Olin bisa jawab gak sih? Bisa. Jadi gini guys, kita tuh harus makan tiang gitu. Jadi saya tinggi. Saya pikir serius. Mukanya udah bener ya? Mukanya kayak orang pintar loh. Jawabannya kurang bener ternyata. Oke, berarti makan tiang. Yes. Boleh ya dicoba makan tiang nanti guys. Mungkin buat anak kalian nanti ya. Ntar info ya kalau tinggi. Aku duduknya harus tegak terus dong, Miss. Betul jadi banget. Biar harus pakai kayak gini nih. Harus nempel. Maju. Ya, jadi tegak. Yeay. Benar. Siapa? Kalau aku untuk cara hidup sehat ya tadi ya, Miss. Yes. Harus makan sayur, harus makan buah, terus protein juga harus makan. Oh iya, Sasha.
makan tiang gak? Enggak, aku gak makan tiang, makanya aku agak menurun. Kalau tiang aku agak menurun ke kayasan. Iya, aku segini. Oke, okay. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih, Nis. Terima kasih. Yaudah, Nida. Yaudah. Oke, okay, dipalakinnya gurunya ya? Makasih ya. Oke. Okay. Udah jam berapa nih? Maafkan, udah jam berapa? Udah dimarahin. Oke. Murid-murid. Buka. Belakam. Oke. Oke, sebelum istirahat, saya ingin memanggil beberapa anak yang akan menjadi perwakilan di lomba menyanyi. Oke, kalian boleh ikut diri ya yang aku ini. Tapi gak usah maju. Berdiri aja. Ih, pede banget. Pede banget. Oke, Cynthia, berarti aku coret dulu ya. Oke, pertama ada Anin. Ada Chelsea. Yang namanya selanjutnya gak usah disebut ya. Aku semangatin loh, kok kayak gitu. Nah, berantem udah. Ayo lo. Berani lah. Oke, ini tadi siapa? Anin, Chelsea. Ini Cynthia. Sekali lagi ya, Cynthia. Ini ke blacklist ya, ini orang ya. Ada Daniela, abis itu Daniela. Kasih, Miss. Lucu banget. Ayo teman-teman aku sini. Ada Jen. Jen itu dipanggil juga, guys. Aduh. Emang disuruh berdiri di tengah? Emang disuruh maju ke depan, itu. Duduk lagi deh. Enggak kan disuruh beri tempat duduk. Nah ini untuk anak-anak aku juga, Arali. Siap-siap pulang, Miss. Tasnya udah nempel benar ya. Oh iya, tasnya. Enggak buka, lupa lepas, Miss. Nanti enggak dilepas-lepas, Miss. Gak semangat apa-apa. Banget ya kamu ya. Sasha, berdiri Sasha. Morin, Miss. Nala. Aku, Miss. Dan juga Kimi. Rising Kimi. Selamat ya, kalian kan mau ini nih. Mau apa? Nyanyi ya? Lomba ya, Miss. Lomba, udah boleh siap-siap dulu. Miss percaya sama kita, Miss. Gue sih udah tahu gak bakal menang, enggak. Saya percaya banget sama anak-anak saya. Berarti ini. Kita ngapain nih, Miss, sekarang? Gak tahu. Oke, sekarang kalian bakalan ketemu dengan guru BK dulu. Aduh. Ya. Untuk meregistrasikan lombanya. Oh, guru BK. Gitu. Ini mah jam pulang gak sih, Miss? Pulang ya, ya. Mau kabur? Iya, kita mau kabur. Yuk. Jadi, gimana? Kita... Oke, okay, silakan. Kalian kan harus registrasi dulu kan? Oke. Yaudah. Registrasi ya. Selamat. Halim. Apa gue Halim? Semangat. Dadah. Bye-bye. Semangat guys. Let's go. Bye-bye. Kamu ini kan? Dadah. Kimots. Tradisi. Mina Aidin, Mina Aidin. Mohon maaf. Oh, Nala. Dadah. Abis ini mau ke warung. Besti banget ya. Bye-bye. Akhirnya berkurang dikit. Sepi. Lumayan lah ya, di line satu itu tuh tadi rame banget tuh. Ya ini bandel ternyata orang-orang tadi ya. Siapa tuh? Cynthia, Jen. Waduh. Bader banget kayaknya. Emang mungkin kelas 2 kali ya, udah mulai nakal. Oke, siapa aja siap? Kepala ibu. Miss, mau apa Miss? Apa ya? Siapa gak sih? Miss, kita mau okay. Versus-versusan Miss. Apa? Waduh, kenapa? Maaf ya, ini bukannya budek apa-apa, tapi di sebelah kiri tuh ditutup, sebelah kanan ketutup rambut. Jadi kayak, yaudah. Kenapa? Karena sekarang sudah istirahat, jadi sudah boleh pada istirahat ya anak-anakku. Makasih, Miss. Mana Nacia kok enggak istirahatin gini dulu? Bersiap. Lah aku juga bersiap. Kita izin istirahat ya, Miss. Ya. Makasih, Miss. Terima kasih anak-anak yang pintar. Tapi kayaknya berarti di sini aja, kalian mau keluar-keluar. Enggak
Enggak deh, Miss. Enggak kok, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Nacia mau pulang ya, Nacia ya? Dikit. Guru. Mau pulang ada Lana soalnya. Aku yang istirahat. Erin akun jahat. Kita istirahat di mana, Sya? Jadi kita pindah ruangan ya, guys. Ini beda ruangan ceritanya ya. Makanya kita udah keluar juga. Gimiknya gitu. Kita di ruang ini nih. Kita di ruang guru. Sumpah tadi ya. Tadi ya, oh, parah sih, banget sih ya. Buat aku murid-muridnya. Lu gak suka sama yang mana, Sya? Aduh, apa tadi tuh? Yang rambut hitam. Semuanya rambut hitam. Gimana tadi materinya, Miss? Materi tadi, ya sabar aku bikin catatan tadi. Bahasanya gini ya, untuk penampilan menarik, sumpah aku bikin loh. Ya menurut aku sih untuk berpenampilan menarik bisa dimulai dengan merubah cara diri kita setiap harinya. Kayak kita harus tidur yang sehat. Kamu biasanya tidur jam berapa, Syah? Jam 7 malam sudah bobo sih. Jam 7 malam. Jam 7? Bagus-bagus ya. Dan menurut aku juga... Kok tadi ada suara ya dari sana ya? Ini ruangannya ketutup ya kayaknya ya? Nah menurut aku juga good looking tuh tidak perlu memasukkan diri ke standar orang lain. Karena menurut aku good looking tuh bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara yang berbeda seperti itu. Setuju gak, Miss? Setuju banget, Miss. Gak denger, Miss. Setuju kok, Miss. Gak denger, Miss. Miss me. Ayo kita balik ke ruang kelas ya. Tapi kita gak usah sapa ya, gitu ya. Gak usah, kayak kurang gitu loh. Udah sih. Kerja lagi. Semoga dapet bonus ya. Halo, Miss. Halo, Miss. Halo, Miss. Kita telat. Sorry ya, Miss. Kita telat. Kalian telat untuk bukan berapa? Soalnya satu pelajaran. Dance. Kenapa? Pelajaran dance? Oh, alasan lu. Habis Oshibe, Miss. Ayo. Contohin. Let's go. Miss Dani ya, Miss? Ikutan, Kak. Lana ikutan. Emang kamu diajak? Oh, kata gue, Ma. Oke. Sini. 5, 6, 7, 8. Lana, balik Lana. Balik Lana. Party pooper, Lana. Kamu gak diajak, Lana. Shock banget sebenarnya. Gak apa-apa, jadi tadi kalian latihan Oshibe. Oh, berlima. Iya. Pas ya, Miss. Pasti kamu ya yang digini-gini. Yaudah, boleh silakan duduk. Aku mau depan. Ya, yang baru datang boleh perkenalkan diri, nama, dan juga hobi, umur, asal. Semuanya kalau bisa zodiak. Aku ya. Halo semuanya, aku Dina. Enggak, Desi. Apa Desi ya? Laku balik lagi. Iya. Hobi aku menari. Menari. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, aku Michi. Hobi aku adalah menjadi anak yang baik untuk mama aku. Oh. Terima kasih ya. Tahu aja nih anak aku. Kemarin kamu tuh ya, Miss. Udah dia. Hal aku Kathy, hobi aku main keluarga-keluargaan tapi gak diajak ke Marsha. Terima kasih. Jadi dia. Klarifikasi. Kamu kan yang masih tetap mau jadi anaknya. Tapi ke Marsha aja ambil saudara aku. Karena Michi semangat jadi banget. Anak dia DM aku di TikTok. Ke Marsha bapaknya mana? Ya Allah, bingung. BTW bapaknya siapa, Kak? Michi yang jawab. Jamis, oke ya. Halo semua, aku Elin. Hobi aku tuh sebenarnya banyak, tapi kata gen 11 yang lain, hobi aku tuh pura-pura polos. Wih, emang iya, Elin? Elin? Enggak, kok. Kamu udah dewasa. Halo semuanya, aku Alia. Hobi aku photoshoot ya, bukan bidu-biduan. Mantap Alia, saya suka jawabannya. Gue yang deg-degan nih ngomong gitu. Gak apa-apa Alia, bagus. Kamu tuh udah idol Alia. Oke, kalau gitu kita mau main apa nih? Kita kasih mereka mainan deh. Keluarga-keluargaan yuk. Ayo! Nanti kita buat keluarga baru, aku gak diajak. Gak
apa-apa, kamu ceritanya yang solo leveling aja sendiri. Kamu grinding dulu ya. Enggak lah. Warga-warga anak lagi sekolah-sekolahan. Ya, jadi kan kalian sekarang ini sudah menjadi seorang idol. Nah, seorang idol harus bisa mengontrol ekspresinya saat di panggung. Jadi, aku mau kasih challenge-nya, yaitu challenge expression. Jadi, ini. Jadi kita akan nyebut banyak murid-murid, lalu kita akan kasih bla 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 dengan secara spontan, oke? Maaf ya, udah tua. Oke. Nih, jadi kita akan panggil ya. Oke, Miss. Kita akan memanggil anak murid kita ya yang pinter-pinter, cantik-cantik, nakal-nakal. Nakal nih. Oke, aku akan memanggil murid-murid ya. Yang pertama ada Lili. Lili. Ada Delir. Nala Delin. Lana Delin. Tadinya mukanya baru. Oke, yang selanjutnya ada Olin. 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 Ayo ini double Lin. 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 Juga Lana. Aduh Lana. Aduh Lana, udah gak usah Lana. Odi, Odi. Dan Naila Chan. Kayak gini ya karakternya Lala ya. Naila! 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 Dan Alia, Alia mana? Alia, aku sendiri. Alia! Alia boleh paham ya? Ini kasih ini kak. Tengah kak. Alia gak mau sebelah aku. Eh boleh kak. Kasih ya kak. Aku mau sebelah Naila. Aku sebelah kak ya. Jadi kita mau ngapain kak. Boleh dari Miss Marsha. Oke, kalian harus melakukan ekspresi yang akan aku bilangin, kalian harus langsung. Oke? Berarti langsung. Oke. Oke. Kita akan hitung 1 2 3. Jadi kita akan sebutkan ekspresinya lalu hitung 1 2 3 dan hitungan ketiga kalian harus mengeluarkan ekspresi itu. Oke? Oke, Miss. Ekspresi pertama adalah sedih. Oke, satu, siap. Blok. Agak ikut pimpinan ya lu ya. Oke, satu, dua, tiga. Aku mau lihat. Oh, beda dari briefing, guys. Gimana, gimana? Jadi apa ya? Satu, tadi gak dedek. Satu, dua, tiga. Gitu. Oh, iya. Kepo. Satu, dua, tiga. Gini tadi. Lana ngambil mainan kita kan Lana. Lana balikin. Nah, jangan gitu Lana. Kenapa aku ya? Lana nangis beneran? Enggak. Udah jumpa Naila. Iya kak. Ya wis. Naila lagi nih. Lana nangis. Beda ya nangis Naila. Oke. Sekarang harus yang senang. Satu, dua, tiga, go. Kayak aku sayang. Dua, tiga. Wih, seru banget. Oke, sekarang. Next, miss. Kecewa. 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 Pikirin ya, tau kecewa kan Naila? Aku udah belajar sama Nacia. Sebelum hari ini, dia nanya gini. Nacia, ekspresi kecewa itu gimana? Kecewa gimana mukanya? Kata-katanya mirip banget. Kecewa sama kecewa. 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 Kecewa ya, Naila ya. Oke, okay. Satu, dua, tiga. Duh, kenapa sih bisa kayak gini? Iya nih. Kok sendiri ya? Banget ya? Duh. Kayak gini pinggi satu ya? Naila kayaknya biasa aja kan? Semangat banget tuh. Naila gak acting. Eh tuh katanya dua, tiga emang ya. Coba. Ayo, satu, dua, tiga. Duh. Lana mah, itu marah ya? Kecewa ditinggal sih. Kok kamu marah terus sih sama aku? Wah, maaf ya. Maaf hebat ya. Jadi punya dendam sama Lana ya? Kecewa. Enggak bercanda ya, Delin? Iya, enggak apa-apa.
kecewa tuh. Kecewa gimana guys? Kecewa tuh kayak Delin selama ini kita apa? Takut! Eh Lana takut banget Lana. Lana pulang ya. Lana liat tuh muka Naila katanya apaan sih Lana lagi? Mengerti? Lana mengerti. Mengerti. Kata Naila, mendokse. Apa tuh diamnya Miss? Oke, langsung nih. Duduk ya, kalian sudah boleh duduk ya. Makasih ya Miss. Makasih Miss. Makasih Miss. Wow. Selanjutnya, nah kita akan, nah ini benar-benar yang susah nih yang kalian tunggu-tunggu, yang aku tunggu-tunggu sih lebih tepatnya, kalian harus melakukan ekspresi. Ini copotin Trisha. Trisha. Kalau Trisha yang salah nggak apa-apa kok. Karena Trisha. Nggak apa-apa kok Trisha. Maaf ya anak kesayangan. Oh, kali Trisha, si bang spesial. Trisha, Trisha sebenarnya ini bukan kamu yang anak kesayangan, tapi abang kamu. Gak ikut. Trisha punya abang. Trisha punya apa? Abah. Abang. 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 Emang Nina ngapain Trisha? Sekali lagi ada bukti. Oke, 11. Kita bela dia 11.5. Oh iya. Abang Trisha. Abang Trisha. Takut. Makanya nanti dia ngajar. Pembelaan, Natsia pembelaan. Ini aku galak banget. Oke, okay. Aku akan memanggil Kathy. Kathy. Maaf, Miss. Biar aku diajak deh keluarga-keluarga. Nah, itu lagi Kathy, itu lagi. Kathy, siapa lagi? Kathy. Ada Michi, Michi. Oh, Michi. 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 Elin sayang. Erin, nah ini baru anak favorit. Kalian terus kayak Elin guys, belajar seperti Elin. Ya kan Elin? Dia, dia pura-pura Miss. Gak pura-pura polos dia Miss. Dan ada adik kita, Regi. 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 Kamu jangan Regi. Regi bisa dribble. Oke. Abis itu... Levi. Waduh. Waduh. Aduh. Sampai kapan nih sih begini terus? Udah gini. Oke. Aduh, aduh. Gini-gini, Kak. Gak apa-apa. Michelle. Michelle. Oke, sama-sama Michelle ya? Cat. Kita depannya Cat, Miss, maksudnya. Eh, wah, itu gak diajak. Kayak aku pikir dia manggil aku Cat gitu kayak. Gak apa-apa. Ya kita sama-sama Cat. Michelle. Michelle. Sama siapa Elin? Anak polos. Elin sama aku. Kayak papa aku suka kamu kayak gini. Viral di TikTok, Miss. Oke, Miss. Oke, jadi kita mau kasih kalian lagu JKT48. Terus kalian sebutin kayak, sebutin. Kalian peragain ekspresinya gimana, oke? Oke, Miss. Oke, lagu Pesawat Kertas. Kathy, coba. Kathy. Bisa. Bisa. Oke, ya. Oh, ada lagunya. Oh, ada lagunya. Ekspresinya gimana tuh, Kathy? Boleh majuin ya, Kathy? Tau. Oh, ini yang kayak kalau baca surat gitu ya? Baca surat, Miss? Itu graduation. Masa kalau graduate lagunya back soundnya gini, kan? Oh, iya, iya, iya. Kathy, selama ini... Kita udah selesai gitu. Ya, ah. Ini jadinya kapan, Miss? Ya sekarang. Nyanyi guys, nyanyi guys. Ekspresinya sih sayang. Oh, ekspresinya. Oke, okay, ini terlalu bersemangat ya, Tia. Kita oke. Gak punya duit. Sekarang kita punya duit. Next song ya, kalian dapat dua lagu. Dapat dua lagu. Aida Kata. Music. Member OG, Miss. Wey. Emang iya orang member OG Agen 1. Aida Kata, Kyle. Jangan kabur. Ayo dong, kita Aida Kata, Kata ya. Hai Kata Ka. Kalau senyum harus sampai yes. Mata hilang ya, Kat? Semuanya juga dong, semuanya juga dong. Udah Miss aja deh, Miss. Waduh, waduh. Salah, Kat. Gimana sih? Michi, ayo biar gerak, Michi. Dilihat lo kayak tidur, ya gerak ya. Ayo,
Ayo, teriak ya. Kamu jangan tinggi-tinggi, kamu udah tinggi. Ya kamu yang low aja. Ya. Hah? Ya. Ya udah. Gerak mulu nih anak. Udah, di mana aja. Udah ya. 3, 2, 1. Nyanyi dong, kamu mau nyanyi. Bukit itu sekuat tenagaku, kayu pedalnya. Rasa sempat kalian tuh sangat tersampaikan. Terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Boleh duduk. Yes, terima kasih, Miss. Pulang. Oke. Okay. Mimpi buruk. Nah, oke. Ini yang terakhir nih, akan aku panggil-panggilin ya. Sitsi. Ada Erin. Siapa ini? Erin. Ada Natya. Bisa ekspresi juga. Eh, bunganya hilang tuh. Kodamnya keluar. Trisha. Kodamnya keluar. Kamu naik, Trisha. Sama Daisy. Yeay. Oke. Jadi, kita juga akan sama. Kita menanyakan kalian ya, kalau lagu Otonaresha itu ekspresinya seperti apa? Why lo? Oke. Nacia gimana? Nacia. Eh, ayo dong bareng-bareng dong. Ah. Miss boleh bareng-bareng kan? Miss ya, diskusi dulu ya, Miss. Coba, Putri Duyung, ngapain ada belakang? Miss, titip ya? Ya. Refnya ya, Miss? Gerakannya. Ayo dong, bareng malu deh. Ayo, Nacia. Satu, dua, tiga. Retaka. Dewasa antar sempat ku naiki lagi. Melihatnya berlalu. Merasakan sakit dalam hati. Emotnya Nacia. Aku cinta banget sama Nacia ya Allah, Nacia. Aku bisa. Gimana Nacia? Gimana tadi ekspresinya? Tadi aku mau lihat lagi dong. Miss, coba boleh Miss dicontohkan ekspresi itu, Miss. Gak dulu deh. Harus kasih contoh yang baik, Miss. Iya, itu ekspresi kamu doang. Apa ya, emot kamu aja lah itu. Oke, okay. Nah ini baru semuanya ya. Coba lagu Mirai ga Shimeni Shimeru. Oke, okay. Aku diajak, Miss. Enggak. Ya boleh deh, boleh. Nacia juga diajak kok. Paling depan, paling depan. Juga ya. Ini dari awal tuh, dari awal tuh. Hadisi depan dong. Gerakannya juga. Lagu aku nih, lagu aku. Ekspresinya mana? Aku mau lihat. Yeay! Aku mau nanya dong, Trisha, lagu ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Wayolo. Depan menyilaukan. Itu judulnya, Trisha. Trisha nggak baca di pasal judulnya. Parah, Trisha nggak tahu ya artinya. Parah nih. Miss, aku tahu, Miss. Oke, okay, apa Frisbee? Wis. Wow. Semangat dan pantang menyerah. Betul. Betul. Desi, jawab Desi. Serius ya? Jadi, menurut aku masa depan yang menyilaukan mata itu sesuatu yang kita kejar, yaitu masa depan yang meskipun kayak banyak rintangan, menyilaukan mata, pokoknya kayak gak gampang gitu, tapi itu adalah tujuan kita yang kita bisa gapai bareng-bareng gitu. Trisha nanti dibaca lagi ya. Silau liriknya. Oke, jadi kalian jika ingin performkan sesuatu lagu, kalian juga harus mengetahui arti lagu itu tentang betul. Apa. Jadi kalian membawakannya bisa dengan perasaan gitu ya, adik-adik. Yang paling penting adalah matanya diisi. Ngerti gak?
Kayak Nadia gitu. Ya seperti ini. Ih lucu banget, aku suka banget sama Nadia. Salting. Ya Trisha sedih tuh. Jadi anak favorit. Oke. Boleh. Silakan duduk ya anak-anak. Terima kasih. Kayaknya bunganya gak diambil. Maaf ya kalau kursinya anget. Seru ya, kalian tuh sangatlah ekspresif anak-anaknya ya. Ya. Wow. Yeay. 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 Sedih banget aku baru sekolah. Oke. Baik, akhirnya kelas ini selesai. Yes. Yeay. Yes. Yeay. Yes. Yeay. Yes. 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 Yeay. Kalian harus lebih semangat dong. Ya, tapi sedih masuk banget guys. Hari ini kan adalah JKT48 School yang terakhir di bulan Ramadan ini. Gak apa-apa, masih ada tahun depan. Yes, betul. Jadi terima kasih banyak ya semuanya yang udah datang ke teater. Terima kasih yang sudah. Makasih ya Jota udah memilih kita berdua jadi guru sih. Sebenarnya saya pikir saya sebenarnya jadi murid. Tapi jadi guru. Ih. Oke, karena kelas sudah berakhir, boleh berdoa. Ayo, Natsia, pimpin. Dan siap. Memberi... Trisha. Trisha. Maaf ya, Miss. Ini emang agak-agak. Memberi salam. Hah? Doa. Maaf, Miss. Doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa apaan secepat itu? Ya. Memberi salam, terima kasih. Natia. Mama. Terima kasih, Miss. Mama. Aduh. Bye-bye. Lu gak salam ya? Kayaknya lu gak salam. Tadi aku di belakangnya mama gak itu. Mama? Maksud lo? Akel. Bye, Miss. Dadah. Bye, Mami Marsha. Ma, gak boleh. Akhirnya, guys. Udah waktunya di mana kita jadi pulang ibu. Juga mereka ya? Kalian juga pengen pulang ya? Ya. Yaudah, kita sambil menunggu anak-anaknya ini. Gimana? Dari event Ramadan ini nih yang udah bervariasi yang paling kalian suka apa? Apa? Anting, JKT School. JKT School tahu. JKT School paling bagus tahu guys. Iya kan kalian bisa ngelihat Olive, bisa ngelihat Marsha. Patrick enggak ada. Pak Haji gimana sih Pak Haji? Itu kalau kayak kan sebenarnya event Ramadan tahun ini tuh banyak banget ya. Iya. Dan kayak ada di YouTube juga, ada wartak. Wartak ya kan? Betul kan? Masih pakai ini ya? Wow. Let's go, semangatin guys. Semangat. Bunga, Sya, bunga lu Sya jatuh Sya. Aja, ya kan? Paling ger sih, banyak yang bilang paling ger tuh Elite Room. Karena aku sempat pikir hari ini gak ada teater karena kebakaran kemarin katanya ya. Benar. Teater, jadi aku dan pikir. Bukan kebakaran lagi. Aku pikir kayak hangus gitu, kayak aku pikir kayak apa gak jadi. Ternyata aman lah guys ya. Kita lihat ya. Udah sih. Hari, abis ini aku Elite Room aku deg-degan sebenarnya ya. Gak apa-apa. Abis jadi guru saya bakar-bakaran sama orang nih.
Semoga kamu lawan takut tawain ke Ola aja sih sebenarnya sih. Gitu sih. Oke, okay, tapi gimana tadi murid-muridnya? Ada yang kamu bingung gak? Kok kayaknya dia aktif banget sih? Paling aktif tuh tadi ya. Najia sih, kenapa sih Najia tuh guys? Ada yang boleh jelasin gak? Mungkin yang osinya Najia tuh. Kenapa sih dia bisa melakukan emot-emot stumble guys gitu? Apa yang terjadi gitu? Kayak emot-emot Roblox gitu loh. Gitu kan? Kenapa bisa gitu ya? Lucu banget sih sebenarnya. Dan aku suka banget mereka tuh pede. Pede banget. Kalau ngomong tuh mereka gak takut. Betul. Gitu. Beda sama Gen 9-an dulu sih. Gen 9 tuh kita kan pasti kayak, aku takut. Gitu. Oke, okay, kamu pengen ngeliat adik-adik kicik gak? Pengen ya? Pengen gak? Astagfirullah. Oke, okay, kalau gitu kita akan memanggil adik-adik. Oke, okay, adik-adik, teman-teman. Adik-adik. Miss. Hai. Miss. Jaga mereka ya. Kaya. Makasih, Miss. Karena kita sudah banyak belajar hal baru yang seru banget enggak sih? Ya enggak sih? Ya, seru banget. Gimana kalau kita juga lihat keseruan lainnya dengan membaca live tweet dari kakak-kakak di rumah? Yeay! Let's go. Kasih sama aku, ayo. Ah, males nanti kamu minta oleh-olehnya banyak. Itu kan dia ngajak ribut tahu. Aku sama siapa? Udah enggak usah, aku sama Naya. Oh, ya udah enggak usah. Ayo join. Ya. Aku sama Kak Shasha aja. Iya, sini sayang. Nih. Siapa dulu mau baca? Yang siapa? Paling tua gak sih? Yang paling tua. Arali gak sih? Arali. Aku yang paling tua, aku masih 15 tahun. Kak Shasha gak aku sih? Yang paling tua. Aku ngalah ya sebagai yang paling muda. Kita baca yang mana ya? Ayo yang mana, ayo. Yang ini. Yang ini, ya kita. Bentar. Mana? Iya, yang ini. Ya, yang ini. Kayak dari Kak Vicky Restu. Huhuhu, sekolah terakhirnya ya. Tapi enggak apa-apa Trisha, tetap jadi murid favoritku. Ada gombalan nih buat Trisha. Apa tuh? Apa perbedaan Trisha sama nyamuk? Kalau nyamuk bikin malaria. Kalau Trisha bikin malarindu. Bisa aja ya. Ada sound efeknya. Serem ya, ada sound efeknya. Ada siapa nih? Aku. Oke. Aku mau baca dari Kak Erdoy. Kak Erdoy. Oke. Selamat sore adik-adik Gen 12. Ada pantun nih buat Cilili. Beli ubin di pasar ubin. Baru. Cakep. Belinya sama si Kak Ola. Cakep. Selamat sore Cilili, Oshiku. Mana pose jumpsuitnya? Oke, karena di sini nggak ada Cilili, jadi barengan dong. Iya. Satu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Gimana? Saya nggak tahu sih. Nanti dulu. Ke Cilili kan lari, terus lompat kan? Oke. Ya, satu, dua, tiga. Next. Siapa yang mau baca? Aralai gak sih? Boleh aku boleh. Ayai. Let's go. Aku mau baca yang nih. Dari KKZM. Kalana. Panjang ya kayak. Ketahuilah hari yang paling kutunggu itu bukanlah hari ketika THR ku turun. Masa sih gak mungkin sih? Bohong banget ya sih, aku aja nungguin ya. Tetapi hari ketika kita nanti bertemu. See you 11 Mei nanti ya bos. Semangat juga buat gen 12. Makasih Kak. Oke. Ininya, kamu gambarnya. Aku dong, aku mau. Boleh. Gak kenal. Siapa tuh? Gak kenal. Ini gak sih, aku mau ini. Kak Azai. Dari Kak Azai. Hi all. Selamat gitu. Siang buat kalian semua ya. Tipsal buat Oshiku satu-satunya si Aralai. Itu. Ayai. Sini. Ayai. Tolong bilangin ke dia ya kalau diriku nyesel banget gak belajar fisika.
Kenapa tuh? Karena jadinya aku gagal menghitung zat gula yang terkandung di dalam senyuman manisnya itu. Senyum dulu, senyum dulu, senyum dong, kamera, kamera, senyum dong, senyum dong, pilongnya, pilongnya. Mana mana? Bolong gula. Ayo, dah. Lanjut. Morin gak sih tadi? Morin, ya Morin. Pendiam banget sih Morin. Apa ya? Bentar. Oi, apa? Yang panjang Morin. Yang ini gak sih? Yang mana tuh? Iya ya. Jangan ditutupin. Oke. Okay. Okay. Hai Shasha yang Zing. Halo kak. Kamu tahu Doraemon kan? Iya, Doraemon bisa ngeluarin apapun dari kantong ajaibnya. Tapi Doraemon gak bisa ngeluarin kamu dari pikiranku. Oh! Wow! Terusnya bukan Shasha yang Shasha Seal. Shasha Fosil. Oh, sudah ini ya. Shasha udah tua. Shasha Fosil. Kita musuhan sekarang. Oh gitu. Enggak bercanda. Siapa nih? Kimi. Yuk Kimi. Oh. Yang ini. Boleh. Kak Rams, aku mau baca dari Kak Rams. Selamat siang. Shasha. Oshi. Ku. Satu. Satunya. Cemungut, ya, buat show JKT school nya hari ini. Capek gak? Capek sih. Oke, nih aku ada pantun. Duduk santai di tengah taman. Cakep. Oh, seekor kucing memakan ikan. Cakep. Selamat siang wahai Oshiku, Kak Shasha. Semoga harimu menyenangkan. Senang, makasih ya kak. Senang banget. Yang dari ini dong, siapa nih? Morin ya sih? Hah? Yang panjang, Morin tuh harus yang panjang. Nih, Kayosok nih. Yang mana yang panjang? Kayosok. Dari Kayosok aja. Yang nih. Yes. Yang Trisha menyala abangku. Ini betul lucu banget gak sih? Oke, aku. Halo Gen 12, Widi. Hari ini pada semangat banget nih. Keren abis. Mana tadi aku? Lanjut, dan gemes. Keren abis dan gemes-gemes banget. Dede. Gemes banget, Dede. Betulnya semangat. Semangat siap para Gen 12. Love you all. Love you. Lanjut. Ayo, salamin ya buat Oshiku satu-satunya. Ya si baby hamster alias Kimi. Dan Kimi. Makasih kak. Miss Atin. Miss salting gak sih Kimi? Aku salting loh. Kamu salting? Kayang gak sih kayang saltingnya? Kayang dulu. Yang di TikTok yang gini-gini. Biar dijadiin JJ Kim. Sayang jajan. Acu mau baca dong, boleh enggak? Siapa? Acu mau baca boleh enggak? Enggak boleh. Lanjut. Aku. Enggak apa-apa, boleh. Bercanda sih, beneran. Yang fosil ngalah. Harusnya yang fosil ngalah. Oh iya, gimana sih? Enggak apa-apa. Satu kali aja. Iya boleh, silakan. Yang ini lucu sih sebenarnya, lihat deh. Aku mau yang lain. Yang ada reggae-nya. Oke. Aku mau baca yang mana ya? Ini. Ini bagus banget. Iya, yang ini deh, yang ini. Dari Kak Pepao ya. Hah? Kak Pepao Eoa. Ya, abis ini balik ya. TK ya, Kak? Ya kan aku memang masih TK. Oh, si paling muda. Biasa. Selamat siang, Eyin. Abang Apip ada titik tebak-tebakan nih. Apa tuh? Apa persamaannya tukang bubur dengan tukang siomay? Gak tahu tuh, kalau apa tuh? Apa tuh? Jawabannya sama-sama ngajuan bakso. Ya, gak nyambung. Gimana ya? Ini balar aja gak sih? Iya, ini balar aja. Ini kebanyakan balar aja. Oke, kita lanjut ya. Gak balar aja kan? Jangan udah diomongin sih tadi. Iya, oke. Soalnya yang balar aja... Lana. Lana. Aduh, BTW Naila lucu banget sih, Tipsol yang... Mbep. Mbep. Aku pikir mbe. Oh, Naila yang itu ya?
absen Naila, aku datang. Itu enggak sih? Oh ya. Hai. Yuk lanjut yuk. Yuk. Oke. Pada masih semangat gak? Masih dong. Masih dong. Masih dong. Oke. Okay. Karena pada masih semangat, ayo kita lanjut ke kenapa? Kenapa? Ayo kita panggil teman-teman. Teman-teman. Hei. Selamat menyaksikan Otonaresia, Kereta Kedewasaan.